Halo, salam buat semua. Kembali lagi bersama saya, Alfrida Yatno Teman-teman, pada kesempatan kali ini, uh, saya akan uh, berbagi ya tentang uh, beasiswa LPDP. Ya, khususnya, uh, Afirmasi Putra Putri Papua ya, Tahap Kedua Tahun 2022. Uh, kebetulan saya merupakan salah satu peserta yang ikut seleksi pada tahun ini ya untuk tahap kedua dan uh, syukur pada Tuhan bahwa saya telah lulus seleksi administrasi kemarin ya. Nah ke pada kesempatan kali ini saya akan uh, berbagi sedikit informasi tentang uh, apa saja ya untuk mendaftar beasiswa LPDP ya, afirmasi putra-putra Papua ya uh, ada banyak Informasi yang sebelumnya saya tidak tahu, kemudian saya banyak membaca, kemudian juga bertanya kepada uh, mereka yang telah lebih dulu mengikuti seleksi ini ya, dan itu wajib uh, kita lakukan ya, teman-teman lakukan, adik-adik lakukan supaya bisa mendapatkan informasi yang uh, valid ya, dia mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa lulus beberapa tahap ya untuk uh, seleksi menerima beasiswa. Nah saya sendiri adalah uh, pelamar untuk program S3 atau program doktor. masih berharap juga buat tahap kedua ya. Uh, ini ya. Kemarin saya sudah dapat. Selamat anda telah Seleksi administrasi ya. Mungkin saya akan berbagi sedikit apa saja yang saya lakukan uh, yang bisa ya, menjadi rujukan bagi teman-teman, bagi adik-adik, untuk um, mendaftar beasiswa ini ya, beasiswa dari pemerintah ini untuk studi S2 maupun studi S3 ya. Baik, nah, beasiswa LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan. LPDP itu kepanjangannya adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, beasiswa ini berasal dari pemerintah ya. Republik Indonesia, kemudian melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya. Ada beberapa jenis program yang ditawarkan, yaitu ada beasiswa umum, afirmasi dan targeting. Ya. Beasiswa umum terdiri dari reguler dan PTUD, ya. perguruan tinggi dunia ya utama dunia kemudian ada beasiswa afirmasi yaitu untuk daerah-daerah pilihan ya kemudian ekonomi masyarakat ekonomi rumah, kemudian disabilitas dan putra-putri Papua. Kemudian ada beasiswa targeting yaitu untuk PNS, TNI, Polri dan ada beasiswa kewirausahaan. Nah, untuk lebih lengkapnya itu kalian bisa buka di website LPDP uh, kemenku go id ya. Di situ ada penjelasannya, ini seperti fotonya ya. Ini ada beasiswa-beasiswa di sini kalian bisa lihat ya. Beasiswa targeted terdiri dari apa? Beasiswa afirmasi terdiri dari apa saja? Beasiswa umum dan beasiswa kolaborasi, ya. Jadi kalau khusus untuk beasiswa afirmasi ada penyandang disabilitas, daerah afirmasi, ya. Kemudian beasiswa prasejahtera dan juga uh, beasiswa putri putra putri Papua. Nah, teman-teman ketahui, saya ada melakukan kesalahan kemarin. Uh, saat pendaftaran ya. Jadi saya berpikir bahwa uh, beasiswa afirmasi daerah afirmasi dengan uh, afirmasi putra putri Papua itu sama padahal ternyata berbeda ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan hal tersebut. Kalau untuk putra putri Papua itu nanti ada klasifikasi ini kita ya. Ini ada. Jadi daerah afirmasi itu untuk pelamar dari wilayah daerah-daerah afirmasi ya. Jadi ada khusus untuk wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah ya wilayah timur daerah terpinggir ya itu contoh salah satunya yang masuk adalah Papua ya jadi kita yang dari Papua tidak terbatas UAP bisa mendaftar melalui uh, daerah afirmasi ya kemudian siapa saja yang bisa ada fresh graduate ada PNS TNI swasta dan juga umum ya Sedangkan untuk afirmasi putra putri Papua ini memang khusus untuk pelamar putra putri Papua. Nah, jadi OAP, baik ayah maupun ibu adalah OAP, kemudian ayah yang OAP atau pak ibu yang OAP. Nah, sama saja juga fresh graduate, maksudnya yang luar lulus s satu melamar, PNS, TNI, swasta, dan juga umum. ya. Maaf, di sini ditambah dengan Polri. Ya. Oke, okay. kemudian jadi diingat ya ada berbeda ya. Nah, kemudian kita membuka website, kemudian kita membuat apa namanya akun, akun kita ya. Kemudian kita mendaftarnya di bagian afirmasi dan kita pilih putra putri Papua ya. Kemudian kita membuat akun pelamar, membaca persyaratan dengan baik, memilih program beasiswa yang sesuai ya. Jadi kalau kita putri putra putri Papua asli ya kita bisa melamar beasiswa melalui program beasiswa afirmasi putra putri Papua. Kemudian mengisi profil pada akun pelamar beasiswa, mengupload file yang diminta secara online, membuat esai dan proposal disertasi bagi pelamar S3. Jadi pelamar beasiswa doktor itu perlu membuat juga proposal. Nah kemudian administrasi afirmasi putri Papua yang kemarin saya ikuti itu ada ijazah yang menerangkan lulus dari sekolah ya, jadi bisa diupload salah satu TK, SD, SMP atau SMO di wilayah provinsi Papua ya. Buat teman-teman yang di Papua Barat juga sama ya. Oke. Kemudian ijazah S1 bagi pelamar beasiswa S2, transkip S1 bagi pelamar beasiswa S2 ya. Jadi ijazah ijazah S2 dan transkip S3, S2 buat pelamar beasiswa S3, kemudian KTP surat keterangan domisili dari lurah, kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, surat usulan dari pimpinan, kemudian sertifikat bahasa asing atau tufil, belah ada. Nah, tapi untuk afirmasi putra putri Papua ini tidak ada apa persyaratan untuk toib dan tufil. Ya. ya. Nanti saat diterima baru start lolos seleksi baru tempat studi di mana kita akan menempuh studi itu yang kita akan memenuhi persyaratan di saya tentu saja untuk sekolah S2 maupun S3 membutuhkan ini ya. TOEFL ya dan TOEFL ya. Kemudian surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia ya sudah ada formatnya di uh, dalam apa ini namanya akun untuk kita mendaftar ya. Jadi kita tinggal setujui saja. Kalau yang lain ini kita perlu siapkan ya. Kemudian kita upload. Nah, sedangkan esai dan proposal, sudah ada medianya ya untuk kita tulis di situ. Nah, untuk pembahasan tentang bagaimana format surat rekomendasi, kemudian usulan dari pimpinan, kemudian esai dan juga esai pernyataan untuk kembali mengabdi lagi ya. Ke daerah itu, dan proposal S3 disertasi akan saya share pada video saya yang berikutnya. Baik, nah ini ya. Jadi, ada perlu diperhatikan saat langkah-langkah daftar beasiswa, ya, sebelum kita mengisi profil dan lain sebagainya. Profil diri kita akan mengisi di sini, ya, di sini yang poin pentingnya pada langkah kedua pada langkah kedua itu yang penting bahwa kita ketiknya nanti itu kata kuncinya putra putri Papua ya kalau afirmasi saja muncul nanti daerah afirmasi jadi putra putri Papua kita setujui baru kita masuk ya kemarin saya melakukan kesalahan ya afirmasi jadi untuk putra putri Papua nanti teman teman adik adik bisa lihat nah, kemudian anda telah terdaftar ya sampai ke tahapan atau langkah keenam Kemudian kita sudah terdaftar, kemudian kita mengisi uh, profil ya. Ya, kemudian kita mengisi formulir beasiswa pada akun pelamar ya. Jadi ada penilaian diri ya. Kemudian ada riwayat pendidikan dan pekerjaan, pengalaman organisasi, informasi lainnya, dokumen, kemudian sambil pendaftarannya, dokumen-dokumen ini yang tadi saya sebutkan itu tadi ya. Ini ya, ijazah Transkip, KTP dan lain sebagainya, ya itu dokumen ya. Kemudian informasi lainnya misalnya penghargaan, ya kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya. Pengalaman organisasi mungkin tiga SMA mungkin ada ikut organisasi osis ya osis. Atau saat di kampus organisasi-organisasi kemasukan bisa ditulis di situ ya. Penilaian diri ini tentang diri kita ya apa kelemahan kekuatan kita ya dan penilaian terhadap diri sendiri apa keunikan keunggulan dari kita ya tulis di kemudian apabila semuanya sudah lengkap kita tinggal submit uh, pendaftaran ya uh, kemudian catatan penting bahwa peserta pelamar beasiswa afirmasi putra putri Papua ini tidak memilih prodi saat saat mendaftar ya jadi kalau tidak punya LOA, ya letter of agreement ya pada perguruan tinggi tertentu ya tidak apa-apa ya karena kita melamar dulu. Kemudian setelah lolos baru kita memilih tempat studi ya. Ini contoh yang tadi ya upload berkas nanti seperti begini ya kalau sudah diupload Kemudian ada beberapa ketentuan yang mengharuskan kita menuliskan nomor, misalnya nomor jasa, ya, nomor surat dan lain sebagainya bisa diisi, ya. Ya nanti taruh tulis di sini download. Itu artinya kita sudah mengisi, ya. Ini contoh yang lain lagi tadi ya, mengikut konferensi atau seminar, ada punya karya ilmiah, ada penghargaan, ya. Nah, kemudian ada pemberi rekomendasi, ya. Rekomendasi itu bisa Rekomendasinya bisa dari uh, toko masyarakat, ya pembimbing ataupun dari uh, dosen senior, ya. Kalau saya kemarin dari dosen senior, seorang profesor, ya. Kemudian saya dari prodi manajemen, ya. Jadi beliau adalah profesor pada bidang ilmu manajemen, ya. Ya ini ya. Jadi saya telah lolos seleksi administrasi, kemudian akan um, mengikuti tes bakat sekolastik pada minggu besok. Ya, kalau saya mohon doa dari teman-teman supaya saya bisa lulus tes bakat sekolastis. Ya, apabila saya nanti lolos, tentu saya akan berbagi informasi kiat-kiat juga beberapa hal yang saya tahu tentang uh, tes sekolastik. Ya. Oke, okay. kemudian next videonya adalah format surat rekomendasi format surat usulan dari pimpinan, kemudian esai untuk kembali mengabdi kembali ke Indonesia atau ke daerah masing-masing, kemudian proposal disertasi, ya. Akhirnya semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton, ya. Silakan kalau ada punya pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar, ya. Kemudian kalau kalian merasa bahwa ini bermanfaat dan ada teman-teman yang memerlukan informasi bisa share ke mereka ya. Kemudian like dan juga kalau merasa bermanfaat ya silakan untuk berlangganan karena banyak informasi nah, pendidikan, kuliner dan lain sebagainya ya tentang Papua khususnya juga yang akan saya sharing di channel saya ini. Terima kasih buat semua. Sampai jumpa di next video.